Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang ziarah kubur. Ziarah kubur secara umum atau yang dikenal dengan menyekar, itu hukumnya sangat dianjurkan berdasarkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Rawahu Muslim. Rasulullah berkata bahwasanya dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, kemudian sekarang berziarahlah. Dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita itu legal untuk melakukan ziarah kubur dan bahkan sangat dianjurkan. Hadis ini tidak memandang, tidak menghususkan baik pada subjek, objek ataupun tempat. Hadis ini juga tidak memandang pada makam para wali atau makam para ibu atau makam para sahabat kita. Hadis ini secara umum menegaskan bahwa kita itu legal melakukan ziarah kubur dan sangat dianjurkan. Berziarah kubur bagi para laki-laki itu menurut Imam An-Nawawi dan Al-Majmu' lin-Nawawi Muslimah halaman 481 itu menerangkan bahwa ziarah kubur bagi seorang laki-laki itu hukumnya sunnah. Dan bagi orang perempuan itu berziarah kubur menurut Imam At-Tirmidzi itu hukumnya boleh-boleh saja. Bahkan dari pendapat, ada pendapat yang menegaskan yang lebih ekstrim lagi dari pendapat ulama-ulama yang lain, itu adalah pendapatnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berkata, qala Ibnu Hazm, "Inna ziyaratal kubur wajibatun walau marratan wahidatan fil umri liwurudil amri biha." Rawahul Muslim. Ibnu Hazm mengatakan bahwa berziarah kubur bagi seseorang itu wajib walaupun satu kali pada seumur hidupnya. Ini saking pentingnya berziarah kubur dan sangat dianjurkan ziarah kubur. Dan memang menurut Ibnu Hazm di sana itu ada hadis yang menerangkan bahwa ziarah kubur itu legal. Dan juga dalam ziarah kubur itu terdapat faedah-faedah yang bisa mengingatkan kita untuk mati, sehingga kita itu selalu ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang masoleh bagi masyarakat dan bagi diri kita sendiri. Dan juga dalam berziarah kubur, kita itu tujuannya untuk berdoa. Tujuan dari ziarah kubur itu salah satu dari tujuannya itu adalah berdoa, yakni meminta agar kita diminta tolongkan kepada Allah supaya kita menjadi orang yang baik dan mendapatkan rezeki. Apalagi nanti kita ketika berziarah kubur ke makam ibu kita, kita itu adalah sebagai seorang anak yang mengenang jasa mereka, bahwasanya mereka telah merawat kita mulai dari kecil sampai kita dewasa pada saat kali ini. Sehingga kita itu menjadi seorang anak yang seperti hanya pepatah mengatakan, anak yang tidak lupa pada ibunya atau kacang tidak lupa pada kulitnya. Hal ini dicontohkan oleh Nabi dari riwayat Abu Hurairah yang mengatakan, qala zaran Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka fa'abka man haulahu. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menziarahi makam ibunya, kemudian dia itu menangis dan orang di sekitarnya itu ikut menangis. Karena kenapa Nabi Muhammad berziarahi ibunya? Karena dia itu mencintai ibunya dan mengenang bahwasanya sangat besar jasa yang dilakukan oleh ibunya. Dari sini, dari semua yang kita dengarkan kali ini dapat menyimpulkan bahwasanya ziarah kubur itu dianjurkan bagi setiap orang untuk mengingat mati. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.